Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Hari ini saya akan membuat gambar menggunakan AI. Kurang lebih gambarnya seperti di tampilan video ini. Dan aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi Bing Image Creator. Buat yang belum punya aplikasinya, silakan download di Play Store. Tinggal ketik Bing Image Creator. Di sini saya sudah mendownload aplikasinya, tinggal dibuka. Dan sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, mari kita lanjut ke tutorialnya. Let's go! Buka aplikasi Bing Image Creator. Kemudian kita pilih Image Creator. Di sini saya sudah menyediakan satu buah prompt. Nanti prompt ini saya akan simpan di kolom deskripsi. Nama yang ada di prompt ini bisa diganti dengan nama kalian. Kita lihat hasilnya seperti apa. Dan ini untuk hasil gambarnya. Setelah itu kita tekan gambar, lalu kita download. Dan ini untuk prompt yang kedua. Sama kayak prompt yang pertama, nama di prompt ini bisa diganti dengan nama kalian. Dan kita lihat hasilnya seperti apa. Dan ini untuk hasil gambarnya. Setelah itu kita tekan gambar, lalu kita download. Dan ini prompt yang ketiga, sama nama yang di prompt ini bisa diganti dengan nama kalian. Dan ini untuk hasil gambarnya, setelah itu kita tekan gambar, lalu kita download. Prompt yang keempat, silakan yang berminat memakai prompt saya, nanti saya simpan di kolom deskripsi. Dan ini untuk hasil gambarnya, setelah itu kita tekan gambar, lalu kita download. Dan ini prompt yang kelima, kita lihat hasilnya seperti apa. Dan ini untuk hasil gambarnya, setelah itu kita tekan gambar, lalu kita download.
prompt yang keenam. Nanti saya akan simpan di kolom deskripsi. Dan ini untuk hasil gambarnya. Setelah itu kita tekan gambar, lalu kita download. Mungkin itu aja untuk tutorial pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan jika kalian suka dengan prompt saya, silahkan lihat di kolom deskripsi. Mohon dukungannya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.